Selamat datang di rumahku. Yuk, ikut aku. Hai, namaku Sejana Krisya. Aku anak pramuka Penggalang dari MPL Kelas Cianjur. Kegiatan hari ini cek, kata pembina pramukaku di sekolah. Walaupun kita sedang libur, tapi tetap aja kita harus bikin jadwal rutinitas agar waktu kita tidak terbuang sia-sia. Contohnya nih, di saat libur, kerjakan pekerjaan pribadi secara mandiri ya. Lalu jangan lupa luangkan waktu untuk istirahat dan bersantai sejenak. Oh iya, tak lupa juga nih, luangkan waktu untuk melakukan hal yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Hari ini, tepatnya jam 10, saya ada janji nih dengan teman-teman untuk membuat proyek penting nih. Kira-kira apa ya? Mau tahu? Assalamualaikum, Krisya. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Nah, jadi hari ini saya bersama teman-teman satu reguku akan membuat poster sederhana tentang larangan membuang sampah sembarangan. Karena kemarin saya lihat banyak sampah berserakan di mana-mana. Jadi, atas dasar itulah kami berinisiatif untuk membuat poster tersebut. Walaupun sederhana, tapi kami yakin manfaatnya besar sekali. Dan paling tidak, hal ini adalah usaha nyata. Nah, teman-teman semuanya, jadi ini adalah proses regu kami saat menempelkan poster di lingkungan masyarakat dengan tujuan agar masyarakat dapat membacanya sehingga mereka akan lebih peduli tentang lingkungan sekitar, terutama agar tidak membuang sampah sembarangan. Alhamdulillah guys, sudah selesai guys. Dadah. Dadah.